Ayo. Apa yang kalian pelajari dari yang barusan? Apa kira-kira? Coba ngomong yang jelas. Fokus. Terus apa? Konsentrasi. Terus mengubah cara berpikir normal. Mengubah cara berpikir normal. Apa lagi? Cuman tiga itu lah. Cuman tiga aja. Ada yang lain gak? Fokus, konsentrasi, mengubah cara berpikir normal. Apa lagi? Ini kamu yang ganteng. Iya kamu. Nah, kamu pelajarin apa? Suara keras ya. Sesuai dengan perintah. Oke. Terus apa lagi? Berani salah. Ada yang berani salah nggak tadi? Ada kan, akhirnya kedua kali diulang. Setelah berkali-kali diulang, akhirnya ternyata bisa. Ya. Kalau nah, nggak, kita nggak pernah salah, dari mana kita tahu bisa betul? Nah, ini salah satu contoh aja bahwa berpikir itu nggak bisa lurus-lurus doang. Kalau misalnya kita belajar masuk kuliah gitu ya. Masuk kuliah itu berapa kali pertemuan? 24. 24 kali pertemuan ikut kalau ulangan itu apa namanya? Kuis. Ikut kuis gitu ya. Saya udah lama enggak kuis soalnya. Ikut kuis. Terus ikut UTS. Ikut ujian akhir semester. Itu nilainya A. Enggak juga. Kalau tambahin belajar kelompok, baca buku, ikut kuliah, ikut kuis, ikut ujian tengah semester, ikut ujian akhir semester, itu nilainya A. Belum tentu juga. Terus gimana dong?